Universitas Islam Negeri Ar-Raniry merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di Aceh, perguruan tinggi Islam yang tua, yang besar, yang sebelumnya adalah Institut Agama Islam Negeri yang lahir tahun 1963. Pas tahun 2013 kemarin berubah menjadi universitas di usianya yang ke-50. Salah satu tugas daripada perguruan tinggi adalah penelitian. Di samping juga ada tridharma perguruan tinggi lain, yaitu pengabdian dan pengajaran. Berkaitan dengan penelitian, memang salah satu kewajiban dari dosen lah kita sebutkan. Kalau mahasiswa sebut skripsi atau karya ilmiah lain, tapi kepada dosen diwajibkan untuk mengeluarkan tulisan-tulisan. Tapi pada dulu lebih banyak kepada textbook atau kajian pustaka. Tapi terakhir ini lebih digalakkan kepada penelitian lapangan untuk menemukan sesuatu yang baru atau mendapatkan teori-teori baru terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi mereka setelah ada hasil tulisan, sebahagiannya menulis buku, sebahagiannya harus dikeluarkan lewat, dipublikasikan lewat jurnal. Jurnal hari ini sangat penting bagi dosen atau bagi dunia akademik. Yang pertama, bagi mahasiswa yang mau tamat S2 dan S3, satu kewajiban hari ini harus tulisannya atau salah satu tulisannya harus dipublikasi lewat jurnal, baik bertaraf nasional, lokal atau internasional. Kemudian juga persyaratan untuk naik pangkat dosen itu dari awal memang sudah ada keharusan ada tulisan di jurnal. Tetapi sekarang jurnal itu juga ada tingkat-tingkatnya, ada jurnal bertaraf lokal, nasional dan internasional. Sementara kita punya jurnal Ar-Raniry yang mulai beberapa tahun ini kita sudah mencoba meningkatkan tarafnya, yang kemarin bersifat nasional ini sudah ke internasional. Jurnal Ar-Raniry disebut dengan International Journal of Islamic Studies yang bernaung di bawah UIN Ar-Raniry. Jurnal ini sebenarnya sudah terbit sejak tahun 1967. Yang awalnya jurnal ini lebih bersifat majalah yang dikenal dengan Gema Ar-Raniry. Pada tahun 2013, jadi ternyata jurnal Ar-Raniry itu namanya adalah Gema Ar-Raniry. Sehingga kita start kembali awal untuk memenuhi sejumlah syarat-syarat sebuah jurnal, maka kita fokus dan start awal di tahun 2014 yang dikenal dengan Ar-Raniry Journal, Ar-Raniry International Journal of Islamic Studies. Jadi jurnal ini terbit dalam setahun itu dua kali, yaitu edisi Juli dan edisi Desember. Adapun fokus dan skop penulisan di jurnal Ar-Raniry kita itu Islamic Studies. Jadi per edisi itu kita memiliki tema, memiliki topik. Ada lebih kurang ada 8 skop atau fokus tulisan per edisi dari jurnal Ar-Raniry. Yang pertama sekali adalah tentang pendidikan Islam. Kemudian yang kedua ada Al-Quran dan Hadis. Kemudian yang ketiga ada pemikiran dalam Islam. Yang keempat ada fikih dan penata Islam. Yang kelima ada sejarah dan peradaban Islam. Yang keenam ada bahasa dan kesusastraan Islam. Yang ketujuh ada dakwah dan komunikasi Islam. Yang kelapan ada perkembangan modern dalam Islam. Untuk tahun ini kita memiliki 16 artikel yang masuk dari luar negeri, yaitu ada dari Nigeria, ada dari Mesir, ada dari Jordan, ada dari Jepang, ada dari Cina,
kemudian ada dari Korea, juga ada dari Belanda, Australia, dan ada beberapa yang kita lihat lebih kurang ada 16 artikel itu dari luar negeri yang sudah mensubmit ke kita untuk kita terbitkan. Salah satu penulis kita yang sudah masuk untuk edisi ini adalah Jafat Aliabadi. Itu dia itu seorang PhD Islamic Fiqh at Ferdowsi University, Iran. Nah, beliau itu menulis Examination of Istishab Principle of Position with Three Sum Principle. Dan setelah kita verifikasi, dan ternyata Mitra Bastari dan tim editor sudah memberikan rekomendasi layak untuk diterbitkan pada edisi Juli 2015. Beberapa kawan-kawan kita, termasuk saya sendiri, juga menulis di jurnal ini. Selain di jurnal ini, pastinya juga ada di jurnal-jurnal lain. Ternyata pada edisi pertama, pada saat launching itu, saya menulis tentang pembinaan karakter intelektual Aceh dalam pembangunan masyarakat Bandani. Kita menerbitkan jurnal ini via online dan via cetak. Cetak ini akan kita distribusikan kepada seluruh pustaka-pustaka yang ada di universitas maupun sekolah tinggi yang ada di Aceh, dan juga kepada mitra UIN Ar-Raniry, yaitu dinas-dinas misalnya, kemudian pemerintah Aceh, termasuk pustaka pasca sarjana UIN Ar-Raniry dan pustaka induk UIN Ar-Raniry sendiri. Dan begitu juga ruang-ruang baca maupun pustaka-pustaka yang ada di level fakultas di lingkungan UIN Ar-Raniry. Namun juga jurnal ini juga akan kita kirim ke Kementerian Agama yang merupakan induk daripada UIN Ar-Raniry sendiri. Kemudian juga kepada universitas-universitas yang ada di level nasional, di Jakarta, dan di Pulau Jawa juga, di Sumatera dan sebagainya. Dan itu terus kita sebarkan, termasuk ke Dikti juga akan kita kirim. Kita menerbitkan jurnal Ar-Raniry ini via online, bisa diklik di www.journalarraniry.com. Yang insya Allah ini untuk jurnal edisi kedua sudah bisa dilihat tahun 2015. Harapannya adalah saya mau jurnal ini adalah menjadi jurnal terbaik di Aceh dan di Indonesia, bahkan di dunia.